Halo, assalamualaikum. Welcome back to Regia Green YouTube channel. Kali ini saya sedang berada di persawahan Taiwan, tepatnya di Tongshan Lotong. Nah, ini saya melihat teratai. Mari kita lihat ya, pertanian teratai jumbo. Kalau saya bilang nih teratai jumbo ya. Lama-lama besar seperti ini. Lebar banget tuh, tanganku aja segini. Kalau di Taiwan, pertanian teratai jumbo ini biasanya yang dikonsumsi adalah biji bunga teratai dan akar teratai. Biasanya, akar teratai bisa dimasak sop, begitu juga biji bunga teratainya juga dimasak sop. Ini penampakan sop biji bunga teratai ya teman-teman nih, seperti ini ya. Nah, seperti ini ya, biji teratai itu seperti ini. Nah, ini yang kecil-kecil ini. Nih. Biji bunga teratai ini yang ini. Ini contoh masakan dari akar teratai. Nah, ini kebetulan sudah dipanen ya. Ini masih ada sisa akar teratainya. Saya telat nggak bisa video langsung ya. Jadi ini sudah dipilih yang bagus-bagus dijual. Terima kasih yang sudah menyimak video ini. Jangan lupa like, comment, subscribe-nya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.